Gelandang Bayangkara FC, Hargianto, berbicara mengenai penyerang Persija Jakarta, Michael Kermencik. Menurut Hargianto, Michael Kermencik pandai dalam memanfaatkan peluang yang didapat. Terbukti pengalamannya bermain Eropa tidak main-main. Dia mampu membuktikan bahwa dia adalah sang predator di dalam kotak penalti lawan, ucap Hargianto. Michael Kermencik menjadi aktor kemenangan 2-1 Persija Jakarta atas Bayangkara FC dalam pekan ke-8 Liga 1 2022 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022. Dua gol berhasil diciptakan oleh pemain berusia 29 tahun tersebut pada menit ke-12 dan 53. Sedangkan gol semata wayang dari Bayangkara FC dicetak Dendi Sulistiawan pada menit ke-10. Atas kemenangan kontra Bayangkara FC, Persija Jakarta menempati peringkat kelima klasemen dengan perolehan 17 poin. Hargianto juga menilai bahwa dia pandai dalam memanfaatkan peluang yang ada. Namanya peluang, apalagi tendangan bebas, bola skrimit, dia tinggi, Kermencik, dia free, kami kaget, ada peluang satu dia bisa memanfaatkan itu, sambung mantan pemain timnas U19 Indonesia tersebut.